Apa Pai? Halo Cikgu, balik lagi di Sakura. Nah hari ini Sakura akan memasak sesuatu teman-teman. Yaitu apple pie. Nah kalian ada yang suka gak nih sama apple pie? Suka? 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 Kok gak ada suaranya sih? Ya juga ya, ini kan online teman-teman. Oke deh, langsung aja sekarang Sakura akan memperlihatkan alat dan bahannya. Nah teman-teman, di sini bahan-bahannya ada apel, telur, gula, garam, tepung terigu, tepung maizena, dan butter. Bahan-bahannya masih segar semua ya teman-teman. Nah lihat aja nih, apelnya mengkilap seperti baru. Oke deh, langsung aja kita ke tahap pertama ya teman-teman, yaitu membersihkan apel. Nah sekarang Sakura udah di depan wastafel, kerannya udah dibuka. Nah sekarang kita tinggal cuci apelnya. Wash, 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 wash. Ini sampai bersih ya teman-teman. Oke sekarang apelnya udah selesai dibersihin. Kita selanjutnya akan mengupas dan memotong apelnya. Oke di sini udah ada talenan kayu, langsung aja kita potong apelnya. Slice, slice, slice and cut. Slice, slice, slice and cut. Hooray, udah nih teman-teman. Sekarang lanjut kita buat adonannya ya. Nih di tangan Sakura udah ada mangkuknya. Oke, bahan-bahannya udah ada di mangkuk semua. Sekarang tinggal kita aduk sampai rata. Udah selesai nih teman-teman. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam oven ya. Kita akan panggang adonannya selama 30 menit di suhu 180 derajat. Oke, sekarang kita tunggu ya teman-teman. Wah teman-teman, kelihatannya pie-nya udah mateng nih. Aromanya udah keluar semua. Oke deh, sekarang kita angkat ya. Wih, benar nih teman-teman, udah mateng. Oke deh, sekarang kita tinggal taruh di atas meja. Ini Sakura udah siapin mejanya nih. Wah, enak banget teman-teman. Jadi gak sabar mau nyobain. Wah, Sakura nyobain dulu ya teman-teman. Gak sabar nih. Enak banget teman-teman. Sakura memang hebat. Oke deh Cikgu, itu dia happy cooking bersama Sakura hari ini. Semoga kalian suka ya. Sampai jumpa di happy cooking berikutnya. Bye bye.